Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat? Dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di channel Jumpa Hamzah. Di episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa etnis yang ada di negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia, terbagi menjadi tiga etnis. Pertama, ada etnis Bumi Putra atau orang Melayu asli. Kemudian ada etnis Tionghoa atau orang Cina. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah etnis dari suku India atau bangsa India. Pertanyaannya, kenapa orang Melayu atau orang yang disebut dengan Bumi Putra itu lebih diutamakan? Ya sudah jelas, karena mereka di sana adalah orang asli atau penduduk asli negara Malaysia, yang mana orang Melayu itu memang sangat mendominasi, ya, karena memang yang memerintah adalah orang Melayu, perdana menterinya juga orang Melayu. Tetapi memang di Malaysia itu etnisnya memang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Walaupun sebetulnya orang-orang Tiongkok atau orang-orang Cina itu bermigrasi ke seluruh dunia, tetapi tidak semasif di Malaysia ini. Kemudian saat ini kita akan membahas tentang etnis yang ketiga atau bangsa yang ketiga, yaitu bangsa India. Kenapa seluk-beluknya? Ada apa? Ada masalah apa orang India ini kok sampai tinggal di Malaysia? Bahkan sampai abad modern ini masih ada migrasi-migrasi atau imigran dari bangsa India ke Malaysia. Ini akan kita coba kaji dan kita coba perdalam pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya dan kita lihat dulu orang India seperti apa di Malaysia. Jika Anda pernah menonton serial Upin Ipin dari animasi Malaysia itu, tentu Anda pasti akan melihat ada beberapa tokoh atau karakter yang digambarkan di dalam animasi tersebut. Ada karakter orang Cina, kemudian ada orang India, dan ada orang Melayu atau Bumi Putra. Di episode yang lalu kita sudah membahas bahwa orang Cina atau orang Tiongkok itu bermigrasi ke Malaysia, tentunya memiliki alasan yang sangat mendasar, karena mereka juga menyelamatkan diri dari sebuah istilahnya pemerintahan yang sangat tidak baik pada saat itu. Dan Anda bisa simak video saya di channel ini juga. Nah, sekarang kita perdalam kenapa ada orang India di Malaysia. Bahkan menurut catatan, penduduk India itu sekitar 6,4% di Malaysia hingga saat ini. Walaupun jumlahnya juga terus bertambah, tapi dalam skala yang relatif kecil dibandingkan dengan orang Cina atau orang Tiongkok di negara Malaysia itu. Nah, sebetulnya orang India yang ada di Malaysia itu adalah India Tamil, ya, India di bagian selatan begitu. Ada tiga periode orang India bermigrasi ke Malaysia. Yang pertama adalah tentu prakolonial atau sebelum era penjajahan. Ya, ini tentunya ada hubungannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa dulu, termasuk kerajaan yang besar Hindu Buddha, yaitu kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit. Karena memang dulu Malaysia kuno, ya, sebelum prakolonial itu masih dalam kekuasaan kedua kemaharajaan itu. Ada Maharaja Sriwijaya dan juga kemaharajaan Majapahit, di mana pada saat itu ada yang menyebut India Raya. Jadi di tanah Jawa itu ada yang menyebut India Raya. India Raya yang dimaksud adalah tentu kerajaan yang besar, yang pengaruhnya sangat besar ke wilayah Asia Tenggara. Salah satunya adalah kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit, yang mana pada saat itu di masa lalu, ya, pengaruh-pengaruh dari Asia Selatan atau kerajaan-kerajaan yang ada di India itu menyebar luas ke Asia Tenggara, hingga pengaruhnya sangat besar, terutama dalam kepercayaan, yaitu agama Hindu. Kemudian juga ada kebudayaan. Kesusastraan Melayu sebetulnya juga dipengaruhi oleh kesusastraan dari bahasa Sanskerta, yaitu bahasa yang dipakai oleh orang-orang India di zaman dahulu. Terbukti ada beberapa kerajaan yang pernah eksis di tanah Malaysia itu di zaman dulu, ya. Ada kerajaan
Gupta begitu. Kemudian ada kerajaan-kerajaan kecil yang lain yang tentunya dikalahkan oleh Kesultanan Malaka pada saatnya ya. Kemudian selain itu juga ada kemungkinan bahwa dulu migrasi pertama dari Asia Selatan, karena India itu kan terletak di Asia Selatan. Ada kemungkinan migrasi pertama orang-orang dari India Tamil itu ke Asia Tenggara itu sejak invasi dari Raja Asoka, ya, dari Raja Asoka. Karena Raja Asoka dulu pernah menginvasi ke beberapa wilayah Asia Tenggara, kemudian juga ada beberapa invasi juga yang dilakukan oleh Raja-Raja Asoka itu ke wilayah Asia Tenggara, termasuk juga ke wilayah di bagian Semenanjung Malaya. Ya, ada kemungkinan disitulah migrasi pertama yang dilakukan oleh orang India, yaitu orang India bagian selatan, India Tamil, masuk ke tanah Malaka atau tanah Semenanjung Malaya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di masa kolonial. Kalau di bahasa kolonial ini ada hubungannya dengan Portugis dan juga Inggris, kemudian Belanda. Jadi ketiga bangsa ini itu sangat berperan besar terhadap migrasi-migrasi atau imigran-imigran dari tanah Hindustan ini. Pertama ada Portugis. Jadi Portugis itu sekitar tahun 1515 itu sudah menguasai Malaka. Karena Malaka itu sebetulnya adalah kesultanan ya dulu yang sangat besar yang cukup disegani di tanah Melayu. Kemudian sekitar tahun 1511 jatuh ke tangan Portugis. Dan apa yang dilakukan oleh Portugis? Yang dilakukan oleh Portugis pada saat itu atas perintah dari Alfonso de Albuquerque itu menyarankan agar wanita-wanita yang dari India yang sudah menikah kemudian sudah menjadi Kristen agar dibawa ke Malaka. Tujuannya adalah untuk barangkali untuk bekerja, kemudian untuk memperbaiki kehidupan. Dan pada saat itu juga banyak orang yang masuk Kristen pada saat itu, karena memang dominasi orang Portugis di Malaka pada saat itu yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque itu sangat mendominasi. Karena pada saat itu mereka juga memiliki persenjataan yang sangat lengkap, peradaban yang lebih modern, kemudian pengaruhnya juga sangat besar terhadap beberapa kekuasaan Kesultanan Malaka hingga akhirnya dikalahkan. Nah, sejak saat itulah banyak orang yang melahirkan, kemudian banyak orang yang menikah lagi atau yang sudah janda-janda begitu, dan akhirnya banyak keturunan dari orang India bagian selatan atau India Tamil itu. Itu yang pertama. Kemudian Inggris, yaitu yang bagian Portugis, sekarang yang Inggris. Inggris itu dulu pernah menguasai Malaysia dengan menjajah di sana yang relatif lama, ya lebih kurang mungkin 2 abad lebih ya. Malaysia itu dijajah dari kerajaan Inggris gitu, dari British. Dan pada saat itu antara kepulauan Singapura kemudian juga Semenanjung Malaya itu, antara Malaysia di bagian Borneo kemudian di Malaysia yang ada di Kuala Lumpur ataupun yang ada di Putrajaya, itu dulu satu komando yang dibawahi oleh Inggris yang termasuk dalam British Commonwealth atau persemakmuran Inggris. Yang pada saat itu juga secara bersamaan India itu juga adalah persemakmuran Inggris. Jadi antara India, kemudian antara Kepulauan Singapura dan Malaysia sama-sama dalam Inggris British Commonwealth atau persemakmuran Inggris. Hingga akhirnya orang Inggris itu mengambil sebagian besar tenaga-tenaga pekerja dari India, dari jajahannya sendiri atau dari persemakmurannya sendiri, dan akhirnya banyaklah imigran-imigran datang dari negara India itu, termasuk India bagian utara juga, walaupun sebetulnya masih didominasi India bagian selatan atau Tamil. Kenapa? Karena biar mereka tidak repot-repot untuk mempekerjakan orang-orang yang tentunya seperti orang Cina, karena orang Cina lebih suka berdagang. Sedangkan kalau India, di samping mereka juga mahir berbahasa, karena mereka secara umum menguasai bahasa Inggris dengan baik. Karena Inggris itu kan menjajah dengan bahasa juga, berbeda dengan Belanda.
yang mana kalau Belanda itu bahasa pengantarnya tentu adalah bahasa Belanda, tetapi kalau bahasa keseharian mereka ketika ingin berkomunikasi dengan pribumi, mereka menggunakan bahasa Melayu. Itulah sebabnya kenapa di Indonesia walaupun dijajah Belanda selama 350 tahun itu tidak bisa menguasai bahasa Belanda secara baik dan benar, hanya kalangan orang-orang tertentu saja. Kita balik lagi kepada Inggris. Jadi Inggris itu dulu pernah menguasai India dan juga Malaysia hingga akhirnya mereka mengambil pekerja-pekerja dari India tersebut ya. Kemudian sekarang ke Belanda. Ada apa dengan Belanda? Apa hubungannya? Jadi dulu di tahun 1800-an begitu, tepatnya di tahun 1860-an ya, Inggris dan Belanda ini membuat sebuah perjanjian. Perjanjiannya itu Belanda itu fokus kolonial di daerah Nusantara di Indonesia, kemudian kalau di Malaysia itu khusus untuk kerajaan British atau Great Britain. Kemudian setelah saat itu disahkan perjanjiannya dan akhirnya mereka sama-sama memiliki kolonial di daerah masing-masing, di mana Indonesia fokusnya adalah Belanda, sedangkan Semenanjung Malaya dan juga Singapura, walaupun pada akhirnya nanti Singapura pisah, akhirnya mereka fokus kepada British atau Inggris. Nah, inilah sebabnya kenapa orang Belanda itu berbeda dengan orang Malaysia atau orang Inggris. Karena kalau di orang Belanda itu fokusnya adalah mereka lebih fokus kepada pribumi daripada mengambil bangsa yang lain. Walaupun sebetulnya bangsa-bangsa di Indonesia juga ada sebagian kecil, tapi ya orang India juga ada sebetulnya di Indonesia, bahkan orang Arab juga ada, tapi mereka lebih suka berdagang di Indonesia, sedangkan orang-orang Belanda lebih fokus kepada orang pribumi untuk dipekerjakan. Bahkan orang Belanda itu mengimpor orang-orang Jawa, karena dulu kan penjajahan Belanda itu kolonial lebih terfokus di Pulau Jawa, hingga akhirnya orang Jawa diimpor oleh orang Belanda ke Amerika Selatan, yaitu di Suriname. Sehingga orang Suriname itu kan banyak yang tahu bahasa Jawa, bahkan menguasai bahasa Jawa, karena memang orang Belanda dulu yang mengimpor pekerja ke sana. Seperti itulah kronologis bagaimana orang India itu banyak sekali di tanah Melayu. Bahkan saat ini pun di era modern ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi migrasi-migrasi dari orang India Tamil ke Malaysia itu. Salah satunya adalah untuk bekerja. Ya banyak orang yang bekerja di sana dari orang India, selain karena nenek moyang mereka dari dulu memang sudah ada di sana, familinya juga lebih ada di sana. Kemudian secara pendapatan di Malaysia itu sebetulnya ringgit itu di kawasan Asia Tenggara ya itu termasuk tinggi begitu ya. Selain juga perekonomian Malaysia juga sudah katakanlah bisa lebih baik begitu di kawasan Asia Tenggara sendiri, dan tentu faktor bahasa juga sangat berpengaruh karena memang orang-orang India itu sebetulnya pintar bahasa Inggris karena mereka dulu adalah jajahan Inggris atau British Commonwealth. Dan sampai saat ini pun kita banyak menjumpai kalau Anda pergi ke Malaysia dimanapun itu, di negara bagian manapun, karena di sana kan negara federal seperti Amerika, banyak kita menemukan suku bangsa dari tiga bangsa tersebut. Ada bangsa Melayu, etnis Tionghoa, dan juga ada orang-orang dari negeri India atau Tamil itu. Sehingga di sana memang orang-orang India atau orang Tamil, walaupun sebagian kecil, tapi mereka juga sangat mendominasi dalam segi perekonomian ya. Tentu ada beberapa orang juga yang bekerja di sektor pemerintahan, kemudian di kementerian, bahkan juga ada orang yang kaya di sana dari golongan Tamil, tapi tidak sebesar orang Tionghoa atau orang Cina. Seperti itulah kira-kira kronologis bagaimana bangsa Melayu dan bangsa Cina, dan kemudian ada orang Hindustan atau orang Tamil ada di negara Malaysia. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada kita semua. Kalau misalkan ada kata yang salah atau ada referensi yang kurang tepat, silakan koreksi di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.